Merempuk lapan ujar, senang sehati. Dia merempuk lapan nalik, senang sehati. Haik aku. Tapi bila dia merempuk lapan, anda piyuh-piyuh, dia pegah rukun. Muka pengkai yang tiba-tiba aku. Bek dua ni kanya kan? Sudahlah, kali ini warna hijau, kali uka mungkin hijau. Jadi, lagi ni merempuk, dia kata, dia kata kadar. Yanan ubat yang pertama untuk bisa kedanya ikuti adalah murakabah segala waktu dengan segala hukumnya. Artinya kedanya selalu murakabah waktu dengan segala hukumnya. Amana murakabah waktu pah wate terus kerja. Pah wate terus ubut. Hanya terjaga wate niku. Ka wate boyo. Ka wate boyo apapun wate ye. Kemudian apabila wate katiba ambek dah kena. Kita mang wate leho poh posa. Abih wate leho pamaji poh perut. Dari sah dua leh perut. Yang leh jim nyong kira-kira baik tercok pisi wajud. Artinya baik selalu. Sehingga kadang-kadang keadaan terpaksa apa boleh buat. Tapi baik dah pun terut kerana nawate di mumbelah minat tu. Nawate si jim tu. Nawate wajud tu. Nawate wajud tu. Masa bayi katu hotanya bah tengah nengku. Masa bayi katu hotanya bah terukur nengku. Masa bayi katu hotanya bah dah habis mantiun nengku. Jadi nyong adalah kan murakabah. Pak Ricit, mana murakabah? Murakabah segala waktu. Gedenyo akan tangintip dan terjaga wataya. Kiban terjaga wataya dengan segala hukumnya. Menurutnya ilakaya daripada pun bakna tobat. Kesalahan yang kalalu, tobat. Perhatikan. Usia lun do not trip. Na salah likulkah. Jangan lep tinggai bak salah. Kemudian bolong lamuronyo. Na salah. Nah, baik melingkir tinggal. Tiap kali dari evaluasi ni ku, dari bunga sampai seput, nak salah. Terkecuali dari bunga sampai seput, musiga handih lemah salah. Sabih nak salah. Nyo kata cobam ni ku. Hana janih nak salah. Nyo dari poh lima, poh enam semua. Sampai poh enam seput, dia lakukan evaluasi, mertemua nak salah. Yang tanda hana ni mata ni ku. Pi menyona ni mata, pasti nak salah. Buna roh lundang tiga sengah hidih, lumpurah kengken. Buna nalungi hidih, menurut saya lungi yang ken. Buna kira-kira nak tersilah hati lo. Pasti nak ku. Maka dengan karenanya sebelum masuk malam istighfar astaghfirullah atih kesalahan yang kena. Ini adalah jalan yang pertama. Dan yang kedua adalah bapak pakan tak sifat istighfar tatkala ka jatuh salah. Dan yang kedua memandang karunia di dalam taat. Yang kedua bila hana metemu pakri. Hana metemu kekurangan kadang-kadang pah wate pah bubut pah keadaan pah lakukan bandum atih gari pedenyo. Antia karuh bina buat memang ikta ikuti mandung bakri. Buta yakin yang bawa lam taat hana jauh dan taat lagi betul. Buta debu baik tercok kenderaan yang bawa karena kesungguhan. Karena adalah keyakinan. Dan karena Allah bisa ikta lakukan. Bakri cik karunia. Sama dengan ikta penuhi tepat lagi batai buta yakin. Adalah kan karena kesungguhan dan nyawa. Alhamdulillah. Melulunya bantuan drone yang tangguh. Sengkirakan Nabi Liron bantuan kelon mesti bercutuk nengku. Sengkirakan bantuan drone nung memang jio bercutuk nengku. Sengkirakan kerana drone kira-kira jih nawat dia bercutuk nengku. Kaya tu umur 50 kira-kira. Sengkirakan kerana drone nung jat ajak bawa umur 80. Adalah napeng bawa umur nyaw. Sengkirakan kerana drone jat ntuk dah bayar nengku. Tetapi kalau ik tak butuhkan dan ik tak pastikan sesuatu pada tempat jih. Nyokan karena nekat dan kan karena kemampuan malah karena itu betul yakin itu semata-mata karunia dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Dan yang kelaya dan ridha di dalam yang menyangkut dengan dalam taat dan ridha di dalam bala. Kalau potrang yang dijuk oleh Tuhan adalah hana rasa tunu. Lagi merumpuk umpama lapan kunca sama mengadin dia merumpuk lapan nelih pisah dulu. Apabila haik terbuktikan haik dan main lagi nyawa dalam bakri. Gedanya adalah gelam nagekun tingkat murakabah. Cuba terbiasakan baca-baca. Ik na urung yang tetap haik main liatin aku. Tapi tolong tak usahakan baik sampai ke haik dan main senang duk. Leduk nam senang ni baik merepek dan ni. Endunan kan alangkah awal aku. Merempuk lapan kucat, senang sehati. Dia merempuk perut lapan nalik, senang sehati. Haik ni ku. Tapi bila dia merempuk lapan, anda piyuh-piyuh, dia pegah rukun. Muka pengkai yang tip tu ni ku. Bek dua ni kan nyan kan? Sudahlah, kali ini warna hijau, kali uka mungkin hijau. Jadi, lagi nyan merempuk, dia kata kadar.
dan syukur di dalam nikmat Allah Taala apa yang telah diberikan oleh Tuhan, selalu tergunakan nikmat tersebut adalah untuk mensyukuri nikmat. Kiban mana mensyukuri nikmat Allah Taala, puatan yang kena yuk di Allah Taala hanapa bih mendum tetapi takbah bak tempat yang hanabi, iaitu bak tempat yang taat. Padahal menilik bagi sebab tiap-tiap daripada sekalian mikan. Mendum-mendum bunon tetuh bak taat adalah karunia, antetuh bak bala itu adalah riada, tapi bak terlepas daripada sebab. Bak terlepas daripada sebab nangko. Pakai keyakinan karena Nabi Tuhan, karena Nabi Tuhan. Menyong melulu karena Nabi Tuhan, hendak tetek megau karena antuk bitu hade gerau aje. Tetapi tetap berusaha karena Nabi Tuhan, antuk pulih ana mesti dajek uban nangko. Jadi kiranya tamang di dalam asbab, oh kawa ujung asbab merempok itu adalah karunia Allah. Tamang dalam asbab tapi ba ujung asbab hana merempok itu adalah kira-kira ketentuan Allah. Ubat kala dumpu kala hanci boleh terima dengan kelihati. Kemudian baca sakit taji ubat bakri terima yang bawa kiranya tetap asbab tapi itu tanggap itulah karunia Allah Taala. Ini adalah jalan yang nyata kali ningku. Kahai terpenuhi lagi aturan yang dipegah oleh beliau, tetapi lainnya hanya coba terikuti baca-baca daripada aturan yang kah tertulis.